Di siang hari yang cerah ini, tak sengaja kami, tim Cinta Nusantara, melihat seorang bapak parubaya yang sedang beristirahat di pinggir jalan dengan lelahnya. Dengan penuh semangat, bapak ini pun melanjutkan perjalanannya bersama roda yang dibawanya. Dengan tidak mengenal panas maupun hujan, bapak parubaya ini terus berjalan dengan rodanya demi keluarga yang menunggunya di rumah. Dan kami pun, tim Cinta Nusantara, mengajak makan terlebih dahulu untuk mengetahui asal-usul bapak parubaya ini. Janten bapak teh berangkat teh jam 9-an ya pak? Jam 9-an. Kenapa nante sok kenging dina salin teh sabar? Salin sama ada 25. 25.000. 25.000 kan 20.000 dikira. Ada nama sih kok saya 40 ya 40.000. Kan pami ngatur-ngatur kan gua di rumah gua. Abis sekadar kejadian itu kali ini nanti rumah kami bisa sambilnya kami bisa sambilnya kamu jangka sambilnya kita kamu ya minimal satu hari ini jadi supaya itu aku bisa ya sudah ini panginten bapak kemarin sok ayah lah sakit na udur na gitu dina oh. Udur na kumaha itu kan berhenti ayah kasih lah. Karunyakannya ai seorang orang tua mah beda ninya. Beda di anak ka orang tua jeung orang tua ka anak. Jadi sok aya kumaha ningali putra murang kali mah kumaha gitu rek. Pasar warung teh nyanya telepon nu dagang teh. Sok kadang-kadang kan putra bater kan jajan terus dengan dia kami jajan dengan orang tua mereka gitu ya. Saya kemudian nanti kan coba panah kemudiannya. Bapak kan sudah ayah budak makan. Kemudiannya kita kain ayah nama jadi minimal sepuluh orang rumah jadi sesuatu itu ayah. Kena ayahnya, kena sisipenan di nanolik kena. Nah, gitu. Jalan dia terang itu terang nanaunya pak terang aja jajan terang ayah ke ayah ya itu terang ayah ke ayah bapak yang nanti kasih bapak kasih berarti bapak karena iya terus sabaran iya ampun sekarang 10 tahunan langsung ya itu sudah selangsung ya. Oh, selangsung sendiri. Ya, pada bulan sendiri. Ke sawah. Dengan penghasilan 20 sampai 30 ribu per hari, Bapak Kosim ini selalu bisa membagi untuk kebutuhan anak dan istrinya di rumah. Dengan rasa yang penuh syukur, kami pun, tim Cinta Nusantara, sangat senang bisa melihat Bapak ini menikmati hidangan bakso yang kami sajikan. Sarang terburuk, karena saya terburuk budak bu Cina.
punya sama sama anggota kita juga. Tapi dia tu kerana tu anak nama. Aisyah saya di atas rumah tangga, kata tahun 2 tahun susahnya ada di apa sejak kamu ada tak? Ari, alhamdulillah bapak di paparinan kesehatannya pak. Dia sangat biayaan keluarga. Ari bapak pasti merencok ayat titik terendah bapak. Gimana bapaknya? Kek hampir nyerah, kek Allah teh asa tu adil gitu. Ya, aduh hampir-hampir benar. Nyerah kayak gitu teh. Berharap sahanya. Oh, biasanya rumah apa pak? Kalau kerja semuanya, sesama kalau saksi emosian, jadi teraman, jadi nyata. Kening itu saya kening di dalam usaha, tapi mencukupi teman, kemarin kita nyari teman apa? Teman jago yang ada. Alhamdulillah nak bapaknya di paparinan kesehatan. Terima kasih dan. Mencari aduh dari kacakan pengusir tan cirahnya apa cirah telah menyewas dengan yang kata nama suami cirah apa bapak hari istri sok di bumi tara damel di bumi baik sih nadi damel di bumi terus putra hari putra itu sok ayah ngadana tuh kan misalkan penghasilan bapak teh 40.000 terus tidak mencukupi terus bapak teh misalkan menuju sakit terus si murang kali teh kadang-kadang bisa bayar warga jadinya ada keperangan sok nama jela ada keperangan ayam mati ayah kan juga bisa kesokan itu kabungin aku beri kalian alhamdulillah kekaren sok nama tapi kak mohon gitu makanya minta 5.000 10.000 bapak 5.000, itu kok mampu bakar kutu ayah. Kutu ayah gak tidak, aduh. Besar dengan sangu, jenayah 5.000. Sangu budaknya 5.000, jenayah itu sepuluh hari. Saya berupasa gitu. Hari dina kekirangan anak itu. Tapi dina terus kerana kepenang sahana bari ayah, bari janja, kesehatnya. Alhamdulillah, sep ayah bikin bisa dina. Ya, kekirangan karena apa ya, palingnya seminggu itu palingnya sekali dua kali kadang-kadang ya sekali ya pemperai gitu selebihnya kan apa kan tidak di jadi aku mau ada temenan paling palingnya mana sih palingnya sama naraskan naraskan kan orang tua anak gitu misalnya istri gitu kami ya PR cuma jadi kita waperet ke sekolah, gitu ya, sekolah harus kian kita ibu kita pamit sekolah beli libur, gitu. Kadang-kadang kan ya tentang tugas ya, waktu sudah sekolah kalah, waktu sudah sekolah. Yang baru masih ngomong kalau kita lapor masa beli kita harus kian kita masih kan awis itu lah. Perjuangan bapak ayeuna aya nu bade disampaikeun teh ka kanggo murang kali bapak anu di bumi kalau usaha teh kamu
berkembang, misalkan si Abi gitu. Itu saya kemudian nanti doakan rumah. Mudah-mudahan murang kali Bapak Anu di buminya, jantan murang kali Anu soleh barik, tur Anu sukses suatu saat mah. Sarang hargai perjuangan Bapak Ayuna. Keluarga Anu. Mana sakit ya? Supaya jantan sakit itu sih saya sebagai nanti sering berdoa besok siapa siapa duitnya. Jangan cek pada paus nak Aina menang sakit sama Aina Aina kan ini mah tu je sedang ini kata saya macam ni. Aina kan ini kita paling kang pesan di bapa ya kanggo baruda anak-anak muda zaman Aina sama kemah pribadi nasi atau masing-masingnya semangat ya pak ulah mengeluh tidak semangat tetap kadang-kadang yang dia ketika di temannya lo etaku jadi kumah karakter sama kalau sekolah ini tidak pribadi nah etak anu minta anu jadi itu biasa dipaksakan benar sekolah atau panennya kadang pertama sekolah cukup pertama tinggal sekolah itu lah. Cerita Bapak ini semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan berdasarkan pesan Bapak Qasim ini, untuk para pemuda, jangan pernah mengeluh dan terus bersyukur. Istrinya yang menunggunya di rumah. Selamat jalan, Pak Qasim. Semoga langkahmu terus diberi keberkahan dan badanmu selalu diberi kesehatan, serta terus menginspirasi bagi kita semua.